jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Bayaran tampil di acara TV Ayu Ting Ting dan Andre Taulani CS disentil Desta. Desti pun ikut bereaksi. Presenter Desta Mahendra menjadi bintang tamu di acara Lapor Pak Trans 7 yang biasa diisi Ayu Ting Ting, Andre Taulani, Wendy Cagur, Kiki Sabtri, hingga Hesti Purwadinata. Saat menjadi tamu acara itu, Desta Mahendra diplot menjadi penjahat yang ditangkap dan dibawa ke kantor polisi yang dipimpin Andre Taulani. Dalam satu percakapan dengan Hesti Purwadinata, Desta Mahendra menyinggung soal bayaran tampil di acara itu. Momen tersebut terekam dalam sebuah tayangan YouTube Trans 7 Official. Dalam sketsa itu, awalnya Desta datang sebagai bintang tamu misterius di acara tersebut. Saat mengetahui bahwa bintang tamu tersebut adalah Desta, tiba-tiba Hesti menghampiri sambil menanyakan Vincent dan MZ. Hesti diketahui merupakan salah satu rekan Desta dalam salah satu acara. Namun dengan candaan khasnya, Desta mengatakan bahwa Vincent dan MZ tidak mau hadir ke acara tersebut. Selain itu, Desta juga menyinggung bahwa Vincent dan MZ tidak butuh uang, enggak seperti Hesti Purwadinata. Mereka enggak butuh uang, kayak elu, ucap Desta sambil bercanda. Mendengar ucapan Desta, Hesti Purwadinata lantas menyindir Desta yang bersedia menjadi bintang tamu di acara tersebut. Desta sambil tertawa pun mengakui kenyataan itu. Lebih lanjut, Desta pun tak akan mengejek bayaran menjadi bintang tamu di acara tersebut. Diketahui bahwa Desta juga sempat menolak menjadi salah satu pemeran acara Lapor Pak yang akhirnya digantikan oleh Andre Taulani. Saat itu, Andika Pratama menginterogasi Desta terkait penolakan peran utama yang ditawarkan kru Lapor Pak. Kenapa Anda menolak pilot utama acara ini kepada Anda? Tutur Andika Pratama. Harusnya Anda yang menjadi komandan kami semua di sini. Mendengar pertanyaan Andika Pratama, Desta pun menjawab bahwa dia tak menyangka acara tersebut bisa bertahan lama. Karena menurutnya sketsa komedi seperti Lapor Pak tidak akan bertahan lama. Andre Taulani lantas memperlihatkan sebuah chatting yang memperlihatkan percakapan antara Desta dan salah satu individu. Dalam percakapan tersebut terlihat Desta yang menolak secara halus tawaran untuk menjadi salah satu pemain acara Lapor Pak, hingga akhirnya peran yang harusnya diisi Desta digantikan oleh Andre Taulani sebagai komandan dalam acara Lapor Pak. Selang beberapa waktu, Desta pun mengapresiasi keberhasilan acara tersebut. Beberapa waktu lalu, Desta pun sempat diundang untuk menjadi bintang tamu di acara tersebut. Namun Desta menolak menjadi bintang tamu dan meminta untuk menjadi pemain tetap di acara tersebut. Dan hari ini dia datang menjadi bintang tamu, ucap Andre Taulani sambil tertawa.